Universitas Hayamuruk Purwana Surabaya, salah satunya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Lahir setelah ditetapkannya bentuk perguruan tinggi dari sekolah tinggi menjadi universitas. Tepatnya pada tanggal 9 April 2021, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hayamuruk memiliki 3 program studi. Yang pertama program diploma, kedua program sarjana, dan yang ketiga program magister. Pada tahun 1982 dibuka program studi sarjana manajemen. Dan kemudian pada sebelum menjadi Universitas Hayamuruk Purwanas, kemudian tanggal 12 Agustus 1985 dilaksanakan perubahan bentuk dan nama menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Purwanas Surabaya. Sedangkan program studi magister dimulai diselenggarakan sejak tahun 2006. Kemudian tanggal 9 April 2021 tentang perubahan bentuk sekolah tinggi menjadi universitas. Dan kini Universitas Hayamuruk Purwanas memiliki 2 fakultas, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Fakultas Teknik Desain. Terdapat beberapa jenis dan posisi pekerjaan dari lulusan Universitas Hayamuruk Purwanas Surabaya yang merupakan owner dari wirausaha. Selain itu, berbagai macam posisi lainnya seperti junior, relationship manager, dosen, dan lain sebagainya. Dari beragam jenis dan posisi pekerjaan ini menunjukkan bahwa lulusan dari Universitas Hayamuruk Purwanas bisa bekerja di posisi apapun.